Semua penerangan dipadamkan. Apa yang terjadi? Waduh, si Melekete, guru kenapa senyum-senyum dalam gelap seperti ini? Erlangga bisa guru oleh senjata maut Suralaga. Mungkin juga. Tapi ingat, Angger Erlangga pernah berhasil menjadi batu atau batang kayu. Lupa mengular, guru. Apa yang guru lakukan pada Erlangga? Saya akan memaksa Erlangga untuk jadi batu atau batang kayu karena dia kurang konsentrasi. Diam!
Makanya semedi, jadilah batu atau batang kayu. Tiadakan diri, pasrah, bersatu dengan alam. Terus kalau semedi, ular-ular ini pada gigitin saya gimana? Berarti Angger belum bisa dibilang semedi. Yana, mau apa kamu? Saya sayang sama Erlangga, guru. Saya tidak mau Erlangga mati, ya? Aduh, Biong. Aduh. Sakit, guru. Aduh. Silakan bebaskan Angger Erlangga. Tapi langkahi dulu mayatku. Demi Erlangga, saya terpaksa melawan guru. Aduh. Guru tega Erlangga. Kalau begitu, saya guru. Saya. Siapa yang mau Erlangga? Memasukkan Erlangga ke dalam gua ular sama saja guru. Badanku remuk. Paman sih. Erlangga, kamu tidak apa-apa? Paman, apa-apaan sih? Kamu tidak apa-apa kan? Ayo, kita ketemu guru. Ayo. Maksud guru, Erlangga sengaja mematikan penerangan dan bersemedi seperti di lubang ular begitu. Saya tidak mengerti, guru. Suralaga itu kan bukan ular. Keluar kau! Ya!
Suara apa itu? Ayo, kita lihat. Enak saja, boleh kalau kalian bisa bikin, tapi kalian berdua harus dibikin. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada suara yang mencurigakan di ruang penyerapan, Tuan. Tuan, tawanan lepas, semua barang berantakan. Tampaknya di dalam baru saja terjadi pertempuran. Heh! Kamu. Suralaga. Suralaga, kenapa sampai? Saya lebih baik saya daripada dipermalukan Erlangga seperti ini. Erlangga? Oh ya. Erlangga, akan ku siksa dia sebelum ku habisi nyawanya. Yeah. Istirahatlah, Cabagus. Besok kamu harus melawan Aryo Parasu yang kejam dan tak kenal ampun. Seharusnya ini bukan pertarungan kita. Semelekete, sampean mulai duluan menyerang Erlangga. Saya dan Patih Ananta berhak marah melihat Suralaga dikalahkan bocah itu. Aku dan guru juga berhak menghajar sampean berdua. Maaf, kami tadi memang berbuat gegabah. Kami janji, mulai detik ini, selama kalian tidak turun tangan, kami tidak akan berbuat apa-apa. Hari kini, buaya bikin janji. Jangan percaya, guru. Mulut siluman buaya sulit dipercaya kalau bikin janji. Buaya kepepet dengan buaya yang lagi berkuasa memang berbeda, Gan. Saat ini mereka tidak berkutik menghadapi kita. Dan mereka sedang jadi buaya kepepet. Iya. Baiklah. Saya dan Gana tidak akan membantu Angger Erlangga. Asal sampean berdua bisa menahan diri. Waduh.
Guru-guru, guru percaya dengan omongan mereka. Lah, kalau mereka ingkar janji bagaimana? Gampang. Saya tidak sekedar berjanji, tapi saya bersumpah akan mereka berdua. Nah. Ayo kita pergi. Iya, guru. Cukup. Tidak lama lagi, Ratu Dursila akan memberikan kita ilmu kesaktian. Aku sudah tidak sabar ingin menyingkirkan Tumenggung Janu Sentika. Kok mau tendang? Musuh itu pakai mulut, bukan pakai kaki. Derajat akhlak sampean memang cuma kaki. Murang Toto, sampean memukul saya. Sampean berdua memang bisa membohongi Kanjeng Sinuwun, tapi selama saya masih hidup, jangan harap kalian bisa melengserkan Kanjeng Sinuwun. Terus bagaimana rencana panjenengan? Kita tunggu sampai Ratu Siluman Buaya mengirimkan para senopatinya untuk membantu kita. Sampai kita mendapat bantuan. Iya. Dengan tangan saya sendiri, saya akan Prabu Balaka. Saya sudah tahu. Tapi, maaf. Saya tidak bisa menyebutkan dalang percobaan pembunuhan terhadap Kanjeng Sinuwun Prabu Balaka dan Permaisuri Sukesi. Maafkan Mas Prabu, yang jelas bukan saya. Karena pada malam itu, saya menolong Kang Mas Prabu dan Kang Bok Sukesi. Dinda! Kamas Prabu. Loh, siapa yang mencurigai Paman? Guru Janu Sentika cuma bilang kalau dia tahu siapa pelakunya. Tapi, kenapa Paman harus menjelaskan peran Paman sebagai penyelamat? Bisa saja, siapa tahu Tumenggung Janu Sentika menuduh saya. Iya kan? Bagaimana Tumenggung Suman? Iya kan? Iya. Sepertinya memang begitu. Soalnya banyak kejadian salah tuduh. Iya. Oh, jadi Paman Balaki dan Tumenggung Suman merasa apa yang dikatakan guru itu sebagai tuduhan? Cukup. Jangan diteruskan. Tamioye, seharusnya kamu berterima kasih pada Paman Patih Balaki. Bukan malah menyudutkan dengan omongan yang tidak sopan seperti itu. Maaf, Romo. Saya hanya sekedar... Sudah, Tamioye. Sudah. Dalam keadaan sekarang ini, jangan punya pendapat apa-apa. Apalagi ikut menggagas persoalan genting. Belum saatnya. Paham kan maksud ibu? Bagus. Tangkap. Cukup. Hebat sekali. Kalau diteruskan, aku pasti kalah. Tidak mungkin. Sang putri sukanya membesarkan hati orang saja. Jangan panggil aku sang putri.
Namaku Tamiyoi, teman kamu. Aku paling risih kalau dipanggil sang putri. Ya. Takdir sang putri dan takdir Ken Kapila itu berbeda. Ken Kapila ditakdirkan hanya menjadi anak seorang tumenggung. Sedangkan sang putri menjadi putri tunggal Kanjeng Prabu Balaka. Bagaimana kalau kita tukaran takdir saja? Aku jadi anak tumenggung dan kau menjadi anak raja. Bagaimana, Guru? Ken Kapila, mari sang putri. Ken Kapila, dalam Ibu. Ayo temani sang putri minum dulu. Ini. Mari silakan. Ayo Oi. Sang putri. Oi saja, sang putrinya kapan-kapan. Mari. Mohon maaf. Sudah saatnya saya bicara soal Pati Balaki kepada sang putri. Memangnya Paman Balaki kenapa? Ya, beberapa kali saya sudah mengingatkan kepada Kanjeng Sidung. Tapi niat baik saya malah disalahpahami. Ya, sekaranglah saatnya saya berterus terang kepada sang putri. Erlangga, kamu nggak apa-apa kan? Ya, aku. Kamu nggak apa-apa kan? Aku. Syukurlah, semalam saya sampai gak bisa tidur lo mikirin kamu. Ah masa, padahal semalam saya digendong sama perempuan cantik. Perempuan cantik? Digendong? Iya, udah cantik, sakti, pintar nyemuin lagi. Nih ya, semalam tangan kanan saya nih Sri, lihat dulu dong, lihat. Tangan kanan saya, luka kena senjatanya Suralaga. Tapi begitu bangun, lukanya udah sembuh, sakti kan? Emangnya semalam kamu tidur di mana? Sama perempuan itu ya? Nggak tahu, waktu sadar sih saya sudah rebahan di bawah pohon. Mbak sudah toh Sri, nama saya Langga kan baru selesai berjual. Ya sudah biarkan istirahat dulu, cemburunya nanti saja. Cemburu? Enggak, Erlangga memang sukanya kayak gitu. Kayaknya akrab dengan saya, tapi akrab juga dengan Sundari. Sekarang dia ngaku ada main sama perempuan. Loh, kok saya digalakin sih? Tahu nggak, saya tuh benci sama kamu, benci! Loh, Sri, mau kemana kamu? Walah, nah Mas Erlangga, biar Sri ibu yang urus ya. Telah banyak sekali membantu kita. Kamu bukannya berterima kasih, tapi malah kamu bersikap seolah-olah Erlangga itu milikmu sendiri. Sebenarnya saya juga tidak mau begini, Bu. Tapi yang di dalam ini rasanya sakit banget. Kayak pengen meledak. Saya nggak rela kalau Erlangga deket-deket sama perempuan lain. Laskar Parasut datang! Laskar Parasut datang! Hubungi kelurah, cepat! Baik, tunggu di sini. Jangan khawatir, saya menyediakan barang-barang yang Kilurah butuhkan. Yeah. Saya tidak akan ambil untung banyak, Kilurah. Silakan pilih. Sampean ini benar-benar pedagang. Kilurah, celaka Kilurah. Celaka apa? Ngomong yang benar. Tenang. Iya. Laskar Parasu, Kilurah. Laskar Parasu kemari mau menggempur desa kita. Laskar Parasu? Iya. Bagaimana, Kilurah? Ayo antar aku ke sana. Baik, Kilurah. Kamu jaga di sini ya. Baik. Surya. Oh.
serbu desa ini, kita harus cepat-cepat mengungsi dari sini. Setuju? Sundari! Sundari! Ada apa? Laskar Parasu menyerang desa kami. Iya, saya tahu. Sebaiknya sampean cepat pergi. Iya, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Sebaiknya kamu, bapak dan ibu cepat pulang ke desamu. Sebentar lagi di sini nggak aman. Kok nggak aman? Arya Sombo adiknya Arya Parasu pernah saya kalahkan. Ditambah lagi semalam Surya Laga, untung-untungan bisa saya bikin keok. Sudah jelaskan kalau Arya Parasu sangat dendam sekali sama saya. Saya harus pergi. Mau kemana? Saya harus ke sana. Kanjeng Ratu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya anakmu, Sundari. Bukan ratumu. Ikut saya. Baik. Baik. Cukup. Bisa saja aku kalian semua. Tapi saya masih punya sedikit perasaan. Mungkin saya masih bisa memaafkan sampean semua. Asalkan sampean bisa menyerahkan itu. Maksud Kisanak menyerahkan Ki Haruta ini? Laskar Parasu sudah tidak ada urusan lagi dengan... Sri Danyi Gentang menunggu panjenengan di sana. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Itu Ramamu. Rama! Rama! Tolong! Sampai tidak apa-apa. Rama tidak apa-apa? Tidak. Tapi rasanya sakit. Seperti disuruh banteng. Untung ada Erlangga menolongku. Hati-hati, Erlangga. Sebaiknya panjenengan semua meninggalkan tempat ini. Makhluk selam itu menginginkan kematian saya. Cepat pergi! Cepat! Ayo! Sampean mau ikutan juga seperti mereka ya. Jadi Sampean boleh bangga. Tapi sayang, aku bukan mereka. Hiya.
ternyata bocah ini hebat juga. Saya akan cari kesempatan untuk menghancurkan dia. Nanti dulu, sabar. Urusan sampean kan cuma sama saya. Tolong, jangan libatkan masyarakat sini. Baik. Baiklah. Sekarang juga, sampean saya tunggu di markas Laskar Parasu. Kalau sampean melarikan diri, desa Bobotan akan saya ratakan dengan tanah. Dan penduduknya akan saya habisi. Ya. Pergi? Emang kamu ngomong apa sama pimpinannya? Saya sendiri yang akan menghadapinya. Saya pamit. Saya pergi dulu. Erlangga! Erlangga, tunggu! Aduh, Ibu, gimana nih? Erlangga mau menghadapi makhluk jahat itu sendirian. Sabar, Lasri. Erlangga pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, benar. Bagus sekali. Ternyata sampean punya nyali besar untuk datang sendiri kemari. Ya beda jauh dong sama sampean yang senangnya bawa-bawa rombongan. Di kandang sendiri aja rombongan dijajarin kayak mau perang. Kira-kira main keroyokan gak nih? Dengar semuanya. Ini pertarungan saya dengan Erlangga. Siapa saja yang berani ikut campur, akan saya... Ngomong doang. Gayanya so jantan, so gagah. Buaya sendiri aja belum tentu percaya mulut buaya. Gimana saya bisa percaya? Iya! 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 Masih berani? Sampean melawan saya, huh? Siapa takut? Apa kau masih mampu? Masih. Aku yakin kau masih sanggup. Pasti. Dasar manusia. Mau saja pakai ciuman dulu. Iya, gak tahu malu. Di depan umum lagi. Buaya saja gak pernah begitu. Hati-hati. Kemampuan sampean gak seberapa.
Saya pikir sampean ganas seperti serigala. Ternyata sampean jinak dan lemah seperti kelinci sakit. Sama. Saya pikir sampean ini buaya. Ternyata cuma cicak. Apa? Saya cicak? Baru tahu ya. Tampang sih boleh sangat. Tapi sayang, pukulan sampean seperti cicak bunting. Oh, saya jadi ingin tahu pukulan yang kuat itu seperti apa. Coba. Coba sampean buktikan kalau pukulan sampean sama tajamnya seperti mulut sampean. Ayo, pukul aku. Ayo, pukul. Pukul aku. Ayo, terus. Terus. Kanjeng Ratu, banyak mulut. Ampun Kanjeng Ratu. Ampun Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Ampun Kanjeng Ratu. Kalian gagal melaksanakan tugas menjadi manusia. Sebaiknya, secepatnya kalian saya pulangkan. Dari mana kalian? Kok bisa jatuh tinggi banget kecemplung di situ? Sampean tahu berapa jarak dari sini ke desa Bobotan? Sekitar 75 kilo. Jadi, tadi kita dilempar sejauh 75 kilo. Ah, nggak apa-apa. Hemat ongkos jalan. Bagaimana keadaan Erlangga, Ki Haruta? Masih ada di dalam. Pukulan penghancur jerawan. Sampean sudah mengeluarkan seluruh tenaga sampean, sedangkan aku belum sama sekali. Erlangga. Ternyata cuma mulut sampean saja yang tajam. Pukulan sampean lembek dan tidak ada apa-apa. Ayo, ayo pukul terus siluman buaya yang sampean bilang cicak ini. Ayo! Dan ini untuk muridku Aryo Sobo. Ini untuk Suralaga. Untuk Kanjeng Ratu Dursila. Kok gak terasa apa-apa? Sampai pasti guyon ya? Terlalu muda. Sekarang saya akan sampai. Keterlaluan. Orang sakit begini masih diketawain. Hei, Erlangga jangan diapa-apain lagi. Dasar. Emang apa sih setelah Erlangga sampai digituin? Sri, Sri, sabar, Sri. Heh, kamu mesti tanggung jawab.
kamu mukul dia, kamu juga harus bisa mengobati Erlangga. Kalau tidak Erlangga bisa mati. Perempuan, kalau saya bukan Ratu Siluman Buaya, akan saya selamatkan Erlangga. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada Aryo Parasu untuk menghabisi Erlangga. Tolong Aryo Parasu, pergunakan kesempatan yang saya berikan ini dengan baik. Baik, Gusti Ratu. Tapi, apa yang bisa saya lakukan? Justru saya yang menyuruh Aryo Parasu. Sampean terkena pukulan pusar goda. Saya masukkan tenaga dalam ke tubuh sampean. Tenaga itu menjadi godam yang terus memukul-mukul jantung, hati, paru-paru, isi perut, pokoknya semua jeroan sampean. Pukulan pusar godam. Iya. Kanjeng Ratu Dursila berpesan pada saya dan Suralaga untuk memberikan maaf pada sampean jika sampean membutuhkan. Pesan yang sangat aneh. Tapi tidak apa-apa. Akan saya penuhi. Hei, gue kampung. Nggak usah banyak ngomong. Cepat saya. Cepat. Cara saya memberikan maaf pada sampean dengan membiarkan sampean tersiksa sampai besok pagi. Sesudah itu. Ya! Ya! Besok pagi, di tempat ini juga, kepala sampean akan saya bikin seperti ini. Prajurit, seret dan jebloskan bocah itu ke dalam penjara. Erlangga! Sudah, sih. Lepaskan Erlangga! Biarkan saja. Bebaskan Erlangga, saya mohon. Bebaskan Erlangga, saya mohon. Bebaskan dia. Bebaskan. Sundari. Erlangga, kamu tidak apa-apa. Erlangga. Erlangga. Biarkan. Seret dia, jebloskan ke dalam penjara. Dari tadi tidak mengeluarkan pukulan halilintar dan malah tubuhnya menjadi bulan-bulanan lawan dan sekarang jadi tawanan lagi. Yang jadi persoalan, Angger Erlangga belum bisa mengendalikan kekuatan halilintar yang ada dalam tubuhnya. Terus bagaimana, Guru? Kemungkinan besar Erlangga sebentar lagi akan oleh Aryo Parasu. Mau tidak mau, kita harus segera menolongnya, Guru. Kita sudah janji pada dua petinggi Siluman Buaya untuk tidak ikut campur. Janji kita sebagai manusia harus bisa dipercaya daripada janji buaya. Nah, saya tidak peduli. Kalau guru tidak mau, biar saya saja yang menolong Erlangga. Ya. Ya. Mau menyelamatkan Erlangga, ha? Gak malu, sampean ingkar janji.
Nggak apa-apa, malu sedikit nggak apa-apa. Yang penting Erlangga selamat. Ya. Jangan main keroyokan. Patih Balaki benar-benar telah membutakan mata Prabu Balaka dan Permaisuri Sukesi. Malam ini saya akan mengintai kepatihan. Banyak laporan saya terima. Patih Balaki dan Tumenggung Suman tengah melatih dan menyiapkan angkatan bersenjata. Kang Mas dan bahkan Putri Tamuyoyi sudah berusaha mengingatkan. Tapi nyatanya Kanjeng Senuwun tidak percaya. Menurut Diajeng, apa yang dilakukan Kang Mas itu sia-sia saja. Apa mau Diajeng? Membiarkan Patih Balaki dan Tumenggung Suman menguasai kerajaan Kedungga? Romo, Kang Mas, tunggu. Apa? Diajeng juga siap bela pati demi Kang Mas. Bela pati? Siapa yang mau? Kang Mas hanya sekedar melihat-lihat keadaan saja Diajeng. Kalau begitu izinkan saya dan ibu menemani Romo. Aku tidak butuh ditemani. Sudahlah. Kalian tidak usah khawatir. Aku pergi dulu. Apa malam-malam keluyuran ini? Jalan-jalan, cari angin. Kenapa? Nggak boleh. Sakit ya? Kasihan loh. Jangan coba-coba melawan aparat. Jangan coba-coba melawan aparat. Urusannya bisa panjang. Iya. Urusannya bisa panjang. Mau coba-coba melawan aparat? Eh, diam. Diam. Kau melawan aparat. Iya. Itulah akibatnya.
siapa kamu? Jaduk Menda. Nama saya nggak terlalu penting kok. Yang penting kalian harus minggir dari sini sekarang. Hei, memangnya kamu siapa datang langsung ngusir? Lihat baik-baik. Kami ini aparat. Aparat pencoleng rakyat. Aparat kelakuannya. Langkai dulu saya punya mayat. Kalau kalian mau selamat. Ya. Pati Balaki tengah mengadakan persiapan secara serius untuk memberontak. Sampean mau mencuri senjata ya? Makan ini! Jadi, nama panjenengan Jaduk Menda. Sebetulnya, ada apa panjenengan membuntuti saya? Sebagai rakyat biasa, sebenarnya saya paling males berurusan dengan pejabat kerajaan macam sampean. Tapi, panjenengan punya kesamaan pandangan dengan saya. Kesamaan pandangan apa? Sama-sama tidak menyukai Patih Balaki. Dia itu ular yang akan membuat rakyat kedungga sengsara. Hanya itu? Panjenengan tidak punya kepentingan lain? Dasar pejabat! Panjenengan bakalan kualat kalau sedikit-sedikit mencurigai rakyat! Hei, Jaduk Menda, tunggu! Satria Halilintar.